Korek ini juga dikatakan sesuai untuk dak atas belikak tu laki ye. Malah tolong bini masuk dapur. Anda sedang menonton The Dalang. Terima kasih kepada anda yang telah tengok channel saya ni. Jangan lupa pakai tekan subscribe, share, like dan komen. Dan jangan skip iklan. Kenakah korang dengan korang? Ya, korangnya. Kenakah korang dengan korang ini? Yang belum kenal, inilah rupa korang wahai korang. Bahasa Kelantan, korang ini lebih tepat dengan sebutan korek. Korek ini digunakan untuk mengokok nyur. Ataupun bahasa surat, dipanggil juga parut kelapa ataupun pemarut kelapa. Bukanlah parut kesan jatuh basikal. Tubuh korenya diperbuat daripada kayu biasanya. Dan hujung mata koren diperbuat daripada bahan logam. Pelbagai reka bentuk koren yang dibuat mengikut tukang. Kalau tukang rajin, maka comelah koren itu. Kalau tukang malah, maka uduhlah koren itu. Dunia yang semakin maju dan canggih, koren tidak lagi popular seperti zaman kegemilangannya dulu-dulu. Kini ramai orang menggunakan mesinnya berbanding koren. Ini kerana penggunaan mesinnya lebih mudah. Dan mana menggunakan koren agak sedikit menggunakan tenaga. Serta banyak juga santan yang dijual secara segera. Maka koren ini kuranglah digunakan. Sejak itu, koren tidak lagi memperoleh job yang banyak dan banyak koren menganggur. Koren ini juga dikatakan sesuai untuk dak atas belikak tu laki ye. Malah tolong bini masuk dapur. Kenakah anda dengan perkataan lonjok? Lonjok ataupun tufin, orang Kedah panggil dia sia. Lonjok ini digunakan untuk mengisi makanan supaya tidak bercampur gaul dengan lauk serta sayur. Contohnya, jika kita ada makanan nasi putih, sirup labu, kabu wotere ataupun tresek puyuh, kita bolehlah letak di bilik-bilik lonjok ini. Kalau tanpa lonjok, maka makanan ini akan bercampur gaul. Menggunakan lonjok ini sangat selamat jikalau kita masak ayam dan nasi putih, kerana ayam tidak akan makan nasi putih itu. Lonjok ini akan dibibik oleh mak-mak ataupun mokcik-mokcik apabila ada majlis makan-makan. Contohnya, majlis buat surah, majlis ngekoh dan banyak lagi majlis. Kecuali majlis perasmian kalbok. Lonjok ini akan dibibik oleh mak-mak apabila ada majlis makan-makan. Contohnya, majlis buat surah serta akikah. Di dalam lonjok ini akan diisi beras, gula serta kacang hijau untuk dijadikan bahan membuat surah. Maka dibalasnya balik surah yang dah masak, dimasukkan di dalam lonjok. Sengih menyengih-nyengihlah mak kita membawa awak kelik surah. Dan adik-beradik kita yang berseriaran ketika itu bubuk makan surah. Sekiranya menghadiri majlis maulud ataupun akikah, seperti biasa mak-mak juga akan mengisi bahan-bahan untuk menyediakan makanan tersebut. Serta dibalaslah dengan gula kambing, biring ataupun apa sahaja yang digula hari itu. Ada juga setengah balasah ataupun sejik di Kelantan dulu-dulu akan mengadakan majlis berbuka puasa, yang mana para hadirin yang hadir mestilah bawa makanan sendiri. Maka masa tu dalam kecil-kecil dulu, jeling-menjeling makanan mana yang paling sedap, maka kami budak-budak hurung di situ. Majlis berbuka puasa selalunya dilakukan pada waktu azan maghrib, bukan 12 tengah hari. Terimalah pantun daripada The Dalang. Gipak badu, jalan tinggi rendah, makan belah tidur, berok taik segera. Sekian, itu saja daripada The Dalang.